Fuh, rasanya seperti menjadi Iron Man. Assalamualaikum dan hai. Jadi dalam video kali ni kita ada sebuah Oneplus Buds. Tapi kita nak unbox dulu, nak tengok apa yang ada dalam kotak ni. Jadi kat tangan saya kita ada Oneplus Buds warna putih, white. Okey, kita tengok kotak dia biasa je. Okey, kat bahagian tepi ni ada benda sikit. Jadi kalau nak tengok kat sini dia tulis ada best boost 20 hours of battery life, 20 jam boleh tahan. Water and sweat resistant, comfortable and cool design dan juga seamless connection. Seamless connection tu mungkin dia punya ni lah, macam touch sensor kan. Kita buka dulu plastik dia. Jadi kita buka sama-sama tengok dalam ni. Wow, tengok casing dia besar ni. Jadi kita ada casing yang besar, kita ambil dulu. Okey, nampak gaya dia melekat. Di sini ditulis Oneplus. Kita tengok kat bahagian belakang kita ada satu button, kita ada USB type C. Okey, bahagian bawah okey. Oh, ada warna hijau dah tadi. Jadi kalau kita buka, inilah dia kita punya Oneplus Buds. Ekor dia panjang eh. Walaupun ekor dia agak panjang tapi bagi saya okey kot untuk letak dalam telinga kan. Ha, tak apa, kita letak tepi dulu. Kita tengok dalam ni ada apa. Jadi kita tarik, okey. Dia ada plastik tarik. Okey, ini tak ada apa kot. Jadi dalam ni lagi kita ada aksesori. Okey, dia tulis aksesori. Kita tarik dulu. Jadi kita buka. Okey, first kali kita akan dapat never settle. Kita akan dapat dulu safety and warranty. Kemudian level settle satu lagi lah. Let's get started. Okey, anda boleh baca. Okey, kemudian diberikan inilah penghiasan untuk USB type C warna merah, cantik. Dan last kali ini ialah dia punya buds. Okey, kena tengok dia punya buds. Jadi kita ada saiz yang besar dan juga ini mungkin saiz kecil kot. Jadi kita berbalik dengan kita punya buds. Kalau nak tengok dia punya rekaan nampak comel juga kan. Macam ia mengingatkan saya tentang tu pokok dalam Plants vs Zombie tu kan, yang keluar api tu. Tapi tak apa, kita nak dengar dia punya bunyi tu sedap atau tidak. Jadi jom kita mula review. Jadi untuk tahu anda, Oneplus Buds ni memang boleh bawa anda naik langit. Sebab dia punya bunyi tu, terutama dia punya bass dia memang sedap. Sekejap lagi saya cerita lebih terperinci bab dia punya bunyi. Okey, kalau tengok dia dijual dengan harga iaitu RM229. Warna yang anda boleh dapat ialah warna putih sahaja dan dia dijual dekat Lazada untuk first time. Jadi kalau anda awal sebelum 12-12 punya sale ni, anda boleh dapatkan dengan harga iaitu RM199. Saya ada sediakan link kat bahagian bawah kalau anda berminat nak beli. Ha, anda boleh check kat sini. Apapun, ini bukan sebuah wireless earphone yang saya katakan berbaloi lah untuk tahun 2020 ni. First kali kita tengoklah, ini dia. Inilah casing Oneplus Buds. Macam anda tengok saya unbox tadi. Okey, dia punya casing ni nampak membujur macam kapsul. Dan kalau tengok kat sini, kat bahagian depan ni dia tulis Oneplus. Okey, kat bahagian belakang ni kita ada USB type C dan juga kita ada satu button. Kat bahagian depan kita ada satu LED. Kalau anda buka, anda boleh nampak LED dia. Dan kat bahagian bawah ni tak ada apalah. Jadi sebaik anda buka, anda akan dapat nampak dia punya buds ni tersendiri. Jadi first kali memang anda tahu dah yang mana belah kiri, yang mana belah kanan, sebab dah tulis kat sini right dengan left dia. Jadi benda ni memang senang, anda hanya perlu ambil dan terus pakai sahaja. Macam tu. So untuk first time connect dia, okey, first kali anda kena tekan button kat bahagian belakang ni sampai kat depan ni berkelip warna putih. Dekat sini anda boleh connect lah dengan anda punya laptop ke ataupun anda punya apa, handphone ke. Kalau handphone anda Oneplus, lagi senang nak connect benda ni. Percayalah. Jadi kita letak dulu casing dia, kita tengok pula design dia punya earbud. So first kali kena tengok dia punya bentuk lebih kurang juga macam Oneplus sebelum ni. Okey, dan dia ada ekor yang agak panjang kat sini. Dekat bahagian belakang ni kita ada touch sensor dia. Okey, kat bahagian depan ni kita ada sensor yang mana kalau anda cabut, kat sini dia boleh pause dan juga play lagu. Anda pakai terus play, anda buka je dia terus pause. Selain pada pause dan juga play lagu, yang mana anda hanya cabut saja macam ni, anda juga boleh kawal menggunakan touch sensor yang ada kat bahagian tepi ni. So anda bolehlah double tap untuk next song, previous song dan juga untuk aktifkan Siri ataupun Google Assistant. So benda yang ni nanti-nantikan yang mana dia boleh naik langit tu ialah dari segi bunyi yang ada dekat sini. Jadi kenapa saya mengatakan Oneplus Buds ni merupakan sebuah wireless earphone yang memang bunyi dia agak sedap untuk tahun 2020. First kali kalau tengok harga dia tu di bawah harga RM250. Memang saya tak expect pun ada bunyi yang gempar. Bila saya pakai saja wireless earphone ni, saya boleh dengar bunyi bass yang berdentum-dentam. Memang pam habis lah. Selama ni saya
saya pakai wireless earphone, saya jarang sangat dapat bunyi bass yang macam ni. Selalu bunyi bass kan, bunyi bass yang dia signature dia tersendiri lah, bukan yang macam yang saya pakai sekarang. Yang saya pakai sekarang, kalau kita setkan untuk volume dalam 70% ke atas, memang anda boleh dengar bunyi bass dia memang mengancam kau-kaunya. Peranti yang saya cuba ialah peranti Realme 5 Pro, dan apps yang saya cuba ialah YouTube, Spotify, Tidal dan juga Joox. Dari segi bunyi bass, memang saya kata bunyi bass dia memang sedap lah. Kepada anda yang suka dengar bunyi macam subwoofer yang kuat-kuat kan, bunyi bass yang bergegar telinga tu kan, memang saya boleh sarankan Oneplus Buds Z. Kalau anda lebih kepada vokal pun, saya rasa still lagi okey. Cuma dia punya vokal tu tak adalah clear sangat kan. Tapi dengan harga bawah RM250, saya boleh kata Oneplus Buds Z ni memang best lah. Berbanding dengan Oneplus Buds yang saya pernah review sebelum ni, dia macam memang ada perbezaan yang ketara tau. Saya tak pasti kenapa rasa macam Oneplus Buds Z ni lebih baik pada Oneplus Buds yang sebelum ni saya review. Mungkin sebab saya ni penggemar bunyi bass kot, yang mana saya suka bass yang bergegar-gegar kot. Mungkin lah. Kalau anda menggunakan peranti Oneplus, anda boleh gunakan dia punya function yang lain, iaitu Dolby Atmos. Dekat sini bunyi untuk Dolby Atmos tu lagi gempak lah saya rasa. Tapi setakat sekarang saya tak guna lagi device Oneplus untuk Oneplus Buds Z. Saya hanya guna Realme 5 Pro dengan dia punya codec yang support ialah AAC. Daripada saya guna dekat saya punya phone, saya juga guna dekat saya punya laptop, yang buat first time tu memang susah sikit nak connect. Sebab dia kadang-kadang ada minta pin code lah apalah. Tapi kalau ada minta macam tu, kalau anda terkena lah kan, anda pergi dekat button belakang ni, kemudian anda hold lagi, kemudian dia akan berkelip warna putih, anda try lagi connect. Kadang-kadang untuk first atau second time memang ada masalah macam tu, tapi anda kena try lagi dan dia dah hilang lah masalah tu. Dan dia memang tak akan minta anda pin code lah untuk anda connect dengan Oneplus Buds Z. Jadi kalau bunyi dia sedap dari segi bass, macam mana lah, boleh bawa pergi gaming tak? Saya dah cubalah untuk main game kat sini kan. Okay, first kali saya boleh cakap dia punya bunyi tu memang gempak. Bunyi tapak kaki, bunyi tembakan, memang anda boleh dengar full bunyi letupan lagi lah kan. Boleh dengar lah, memang berdentum lah. Cuma yang kurang sikit lah kat sini, anda memang tak berapa nak best sangat kalau bawa pergi gaming. Walaupun dia ada low latency, tapi latency tu dia sekadar 1 second juga, yang mana kalau anda tembak mungkin anda akan terasa juga dia punya delay. Yang mana bagi saya untuk game FPS ataupun first person shooter ni agak kurang best. Kalau game macam Mobile Legend atau game-game lain tu, saya boleh acceptable lagi lah dia punya delay tu kan. So dari segi gaming saya kurang sikit, tapi still lagi acceptable. Boleh lah nak bawa gaming untuk geli-geli kan. Selain daripada tu, anda mungkin nak dengar macam mana bunyi mic dia. Jadi jom kita cuba. Jadi sekarang saya sedang menggunakan mic daripada Oneplus Buds Z. Macam anda mendengar macam mana kualiti mic dia, adakah baik ataupun kurang kan. Apa kata tinggalkan komen dekat bahagian bawah. Sekarang saya nak cuba pula buka noise kat bahagian belakang, nak tengok okey ke tak. Jadi kalau anda dengar, mungkin anda boleh capture ke bunyi bising sikit kat bahagian belakang tu, yang mana saya buka video YouTube. Okey, saya cuba senyap sekejap kalau anda nak cuba dengar. Rasanya dia kurang capture ke, tapi tak apalah. Apa pendapat anda tentang kualiti mic untuk Oneplus Buds Z? Nyatakan kat bahagian komen di bawah. Jadi bila anda buka je casing ni dan anda pakai, mungkin dia akan mengambil masa sekitar 3-4 second jugalah untuk anda dengar bunyi dia. Mungkin pada awal tu agak lewat sikit lah, agak lambat sikit, tapi bagi saya tak ada masalah sangat lah benda bab macam tu. So untuk bateri pula, ketahanan yang Oneplus kata dia boleh bertahan sehingga 20 jam sekali dengan casing ni. Mungkin kalau tanpa casing, dia boleh bertahan sekitar 4 ke 5 jam kot untuk sekali penggunaan. Apapun dia ikutlah volume yang anda buka. Kalau kuat sangat memang cepat sikit lah ada bateri dia nak habis tu. Dan untuk Oneplus Buds Z ni juga, dia support USB Type-C dan dia ada quick charge, yang mana anda charge 10 minit dia boleh bertahan sehingga 3 jam. Bagi saya satu benda yang agak bagus, mungkin kalau anda nak guna sangat-sangat kan dan tak ada masa nak charge lama-lama, 10 minit bagi saya okey lah. Kesimpulannya, Oneplus Buds Z yang saya buat review kali ni ni memang sesuai untuk anda yang gemar akan kepada bunyi bass. Sebab bunyi bass yang ada kat sini memang tak boleh nak cari sangat dekat wireless earphone yang lain, yang mana ini antara yang berbaloi. Harga dia boleh katakan agak berpatutan, di bawah 200 setengah, dan bunyi bass dia akan menggegarkan telinga anda. Jadi kalau anda mencari sebuah wireless bass yang harga di bawah 200 setengah, bunyi bass dia memang sedap, saya boleh katakanlah Oneplus Buds ini antara pilihan yang terbaik untuk anda dapatkan. Jadi apa pula pendapat anda tentang Oneplus
Buzz Z daripada Oneplus ni. Adakah anda rasa dia merupakan satu wireless earphone yang berbaloi? Jadi kalau anda beli Oneplus Buzz Z ni dekat Lazada sebelum 12-12 ni, anda boleh dapat dengan harga RM169. Untuk harga asal dia ialah RM229 kalau anda terlepas 12-12. Jadi apa pendapat anda? Tinggalkan komen dekat bahagian bawah dan macam biasa jangan lupa like, subscribe dan juga share. Terima kasih. Jumpa lagi.